Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini sebagai upaya dalam menjaga keselarasan pendidikan anak dari PAUD ke SD sehingga proses peralihan dapat berjalan lancar dan baik. Usia dini merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang peserta didik dan membangun fondasi pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan sebagai bekal kehidupan. Bunda PAUD merupakan gelar bagi sosok mitra utama, tokoh sentral, figur ibu dalam gerakan nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di setiap jenjang pemerintahan. Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan episode ke-24 Merdeka Belajar yang telah diluncurkan pada Maret 2023. Kegiatan Bunda PAUD Kota Malang, komitmen dukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, berlangsung Rabu 21 Juni 2023, bertempat di Taman Krida Budaya Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kota Malang, Hajah Widayati Sutiaji SSMM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Suarjana SEMM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Malang Yuni Erik, serta 1.000 lebih bunda PAUD dari 5 kecamatan di Kota Malang. Acara diawali dengan penyerahan bantuan kepada bunda PAUD dari perwakilan 5 kecamatan se-Kota Malang dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta tarian anak pelajar SMP Negeri 4 Malang. Selamat menyaksikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suarjana SEMM. Dalam sambutannya, mendukung penuh gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan menghilangkan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung selama penerimaan peserta didik baru. Tentunya ucapkan puji syukur kehadirat Rabbilah yang laskarna hidayah inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri kegiatan dalam keadaan sehat tidak terlalu suatu apapun. Izin melaporkan dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Wali Kota Malang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0759 / HK .04.01 2023 tentang penguatan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar kelas awal. Saat ini miskonsepsi praktik pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dan SD masih sangat kuat di masyarakat, yakni satu, kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada calistung dan dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Dua, kemampuan calistung dipahami dengan sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Tiga, lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyampaikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi penting dengan kurikulum, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dimanapun. Transisi PAUD ke pendidikan dasar berjalan dengan mulus, proses belajar mengajar di PAUD dan pendidikan dasar kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Dua, fondasi dibangun secara holistik, setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif, melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya. Tiga, kemampuan literasi dan numerasi dibangun bertahap. Kemampuan dasar literasi dan numerasi dibangun mulai dari PAUD, namun secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Siap sekolah adalah proses, bukan hasil. Nanti harapan kami ke depan juga nggak ada tes, ya nggak ada ujian masuk ke SD, dan juga untuk teman-teman yang di bawah kemenang. Mudah-mudahan hari ini kemenang gak diundang, nanti akan kami kirimi surat, karena ternyata di kemenang masih ada beberapa juga yang menggunakan ujian atau tes untuk masuk. Sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan pemberian hadiah lomba, dimulai dari pemenang lomba simulasi IKM dan pembuatan APE bagi pendidik PAUD tingkat Kota Malang serta pendidik PAUD berprestasi. Saya sebutkan pemenangnya dan saya persilakan untuk bisa menuju ke atas panggung. Pemenang lomba simulasi IKM juara 1 dimenangkan oleh Ibu Novita Romawati SPD gugus 15 lomba. Ibu Sahila Fitria dari gugus 2 Sugur. Juara 3, Ibu Susilawati SPD dari gugus 2 Lombok Waru. Satu dimenangkan oleh Ibu Indah Sugiyati dari gugus 1 Klojek. Juara 3 diraih oleh Ibu Siti Lupa dari gugus 12 Klojek. Acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah lomba simulasi IKM, lomba pembuatan APE,
dan pendidik PAUD berprestasi yang diserahkan oleh Bunda PAUD Kota Malang, Hajah Widayati Sutiaji SOS MM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Uni Erik, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suarjana SCMM. Akan diberikan oleh Bunda PAUD Kota Malang berita bahwa Ibu Widayati Sutiaji SOS MM. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum naik atas panggung bisa diberikan sedoyo, oke? Gantian, oke? Amin, ya? Baik. Kita masih menyaksikan seremonial yang begitu luar biasa hari ini. Mendukung gerakan transisi PAUD PSD yang menyenangkan, pastinya juga akan ada komitmen secara langsung yang akan dideklarasikan secara bersama-sama. Mantap, wajahnya ceria sekali, berbahagia sekali, ya. Dan semua kecamatan juga semangat untuk memberikan yang terbaik untuk kontribusi PAUD di Kota Malang. Untuk pada kesempatan tersebut juga dibacakan deklarasi dan penandatanganan komitmen Bunda PAUD untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Bunda PAUD Kota Malang serta Bunda PAUD Sekota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen Bunda PAUD, kami berkomitmen untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan cara melakukan advokasi kepada masyarakat. Untuk menerapkan 3 target perubahan. 1. Tidak menerapkan calistung sebagai syarat masuk SD. Dua, melakukan proses pengenalan sekolah awal tahun pembelajaran. Tiga, menerapkan proses pembelajaran yang efektif. Dan menyenangkan dengan fokus pada seluruh kompetensi pondasi anak. Bunda PAUD 5 kecamatan yang mana kita akan bersama-sama menjadi saksi atas penandatanganan komitmen bersama. Kita tunggu 3, 2, 1. Para teman-teman yang beriah untuk penandatanganan komitmen bersama Bunda PAUD untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Buat pertanyaan kepada Bapak Ibu, kami ini Kualitas Dunia dan Kebudayaan Kota Bunda PAUD untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Angkat setinggi-tingginya sebagai bentuk semangat dan motivasi kita bersama untuk komitmen bersama Bunda PAUD mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang terutamalah begitu luar biasa atas animo, semangatnya, tepuk tangan yang meriah untuk komitmen bersama Bunda PAUD mendukung gerakan transisi SD yang menyenangkan. Satu jiwa, salam satu bangsa Indonesia. Malam Puji Separa, bermanfaat. Bunda PAUD Kota Malang, sehat ceria. Bunda PAUD Kota Malang, sehat ceria. Luar biasa tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Bunda PAUD Kota Malang, Hajah Widayati Sutiaji SOS MM. Dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini untuk mendukung penghapusan membaca, menulis, dan berhitung atau calistung,
sebagai syarat masuk sekolah dasar yang selama penerimaan peserta didik baru sudah resmi dihapus Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. PIB itu ada 153. Alhamdulillah tidak sampai 1 tahun yang terakreditasi, terlaporkan sudah 87 dan yang proses sudah mencapai kesemuanya 100 lebih. Ini semua karena semangatnya panjenengan semua, dan saya sudah sampaikan kepala dinas pendidikan, kalau ada bantuan tolong yang diutamakan yang sudah terakreditasi, maka itu patut diberikan reward. Setuju ya para bapak ibu? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang terus menebarkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian. Salah satu di antaranya yang tidak ternilai harganya adalah nikmat sehat lahir maupun batin. Maka dengan kenikmatan itu kita mampu berbuat untuk kepentingan kita sendiri, kita mampu berbuat untuk kepentingan orang lain. Moga-moga kesemuanya itu selalu dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan kenapa sampai sekarang belum terrealisasi, karena kemarin kita dilanda wabah COVID-19, sehingga dana itu banyak terfokus kepada penanganan COVID-19. Tetapi di tahun 2023 ini mulai kita anggarkan insya Allah untuk 2024, karena Pak Wali juga sudah ACC, bagaimana pengawal kita ke DPR dan juga pengawalan kita kepada Pak Benda, tentunya ya penguatan APBD. Dari mana kalau kita malam? Ya panjenengan membayar pajak harus tertib supaya APBD di Kota Malang menguat. Kirowo ini senang datang 1 juta. Pak Wali sudah ACC, dinas pendidikan yang saya lekatkan dananya melalui dinas pendidikan juga sudah ACC. Jangan lupa dari bidang sekretariat Pak Suwajana, ojo di kelindrakno. Honornya guru-guru yang akan mencerdaskan anak bangsa kita, ayo dinaikkan. 1 juta tidak seberapa bagi kita. Anak adalah karunia Tuhan yang luar biasa di dunia ini. Tawa dan canda mereka yang membuat dunia ini hidup. Sebagai pendidik anak usia dini, sudah seharusnya kita mengerti bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak adalah kertas kosong dan orang dewasa adalah tintanya. Hal pertama yang berkembang dalam diri anak adalah pusat perasaannya. Karena itulah segala sesuatu haruslah dibuat menyenangkan bagi mereka, bukan dilakukan melalui tekanan yang akan mematikan kreativitas mereka. Saat ini miskonsepsi praktek pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dan SD masih sangat kuat di masyarakat. Realitas saat ini yang diajarkan pada anak di PAUD sangat berfokus kepada calistung. Dan dianggap, ini ironisnya ya, calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan pembelajaran. Karena tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD dan patahan pembelajaran antara PAUD ke SD. Padahal membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran bisa tercapai. Hindarkan pembelajaran calistung yang membebani anak-anak merasa belajar tidak menyenangkan. Anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa calistung. Tetapi bawalah anak untuk mampu mengelola emosi dan juga menghargai orang lain. Anak dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab diri. Anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan yang tentunya gagasan sederhana. Dan juga anak paham
bahwa 5 ditambah 3 adalah 5 objek. Bukan 5 begitu saja, harus 5 objek. Secara khusus dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dan secara lebih menyeluruh untuk peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Bertolak dari esensi komitmen bersama Bunda PAUD untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, maka tentu tidak salah jika saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru satuan PAUD dan juga TK, dan terima kasih pula atas kesediaannya untuk menjadi lebih berdaya melalui upaya nyata ini. Tentu merupakan harapan kita bersama bahwa komitmen bersama Bunda PAUD yang pada hari ini dimanifestasikan ke dalam deklarasi dapat segera diikuti dengan aksi konkret dan relevan, sehingga tiap unsur yang terlibat dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baik mungkin. Dinas Pendidikan diharapkan dapat intens dan juga konsisten all out membimbing, mengawal serta menjembatani sehingga gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan nantinya dapat sungguh-sungguh membawa output, outcome dan juga impact positif bagi semua. Masa transisi dari PAUD ke TK ini harus menyenangkan. Kemampuan fondasi anak didik yang dibangun berkelanjutan hingga sekolah dasar harus membentuk penguatan karakter. Apa artinya anak didik cerdas tetapi karakter tidak terbentuk? Bermimpi dengan mata terbuka. Sekolah harapannya dapat mewujudkan setiap mimpi orang tua. Tetapi orang tua juga tidak bisa pasrah menyerahkan kepada semuanya, kepada sekolah. Yang bisa kita lakukan adalah kita bekerja sama, menanamkan fondasi yang kuat bagi anak-anak kita. Demikianlah para bapak ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan komitmen hari ini segera ada aksi nyata di Kota Malang. Terima kasih. Saakhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Acara diakhiri dengan hiburan yang menampilkan penyanyi ibu kota Dudi Oris yang membawakan beberapa lagu andalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Surabaya.
transisi PAUD dari transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu harapannya yang selama Mendikbud itu cacat harus dihilangkan. Utamakan pendidikan karakter, apa artinya kita mempunyai anak cerdas tapi karakternya tidak terbentuk. Maka hari ini kita lakukan komitmen bersama, harapannya di ajaran baru nanti SD sudah tidak menerapkan calistung tersebut. Andai pun ada kegiatan 5 ditambah 3 itu 8, tapi jangan langsung 8, 5 ditambah angka 3 menjadi 8. Jadi dibentuk melalui permainan yang seperti itu. Banyak potensinya, jadi guru-guru itu harus kreatif karena menghilangkan calistung. Calistung kan pasti kita bisa mengerti ya, diajarkan menulis, diajarkan baca tulis, tapi ke depan itu kan sesuai dengan kurikulum merdeka ya Pak Suwarjana, ya dikenalkan dengan alam. Dari alam itu kita bisa tahu tadi 5 ditambah 3 menjadi 8 itu dari alam tadi, banyak bermain, kuatkan pendidikan karakter mulai sedini mungkin. Selama ini penerimaan siswa di SD sudah tidak ada menerima. Itu adalah sebagai dukungan. Kemudian dengan kurikulum merdeka ini memang benar, kita mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, 1-2 tidak boleh calistung, dengan dimanapun bisa menjadi bahan ajar, itu nanti yang akan mendukung. Jadi anak-anak itu menyenangkan, di tempat manapun bisa menjadi bahan ajar seperti itu. Terkait penambahan insentif tadi Pak, dukungannya sudah Pak? Insya Allah 2024 dan ini sudah kami usulkan, dan saya yakin 2024 akan terwujud. Totalnya berapa Pak, untuk berapa PAUD? Yang jelas 2.700 guru yang akan kita beri insentif itu, dan kemarin sudah di 600 itu di angka anggaran di sekitar 23 miliar, kan tinggal nambah itu aja. Itu waktu di 600. Yohan Hikmawan melaporkan.